Jika masalah tidak ada jalan keluarnya, maka kita yang keluar jalan-jalan. Hai, mantap. Halo guys, hari ini kita sekeluarga akan ke Boas Waterpark di Bogor. Ikuti terus keseruan keluarga kami berpetualang di channel YouTube Viralistik. Halo guys, kita mau jalan-jalan lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dadah. Subscribe ya guys. Terima kasih. Bikin konten bareng bunda anak-anak sambil liburan jalan-jalan, bikin hati tambah riang. Viralistik channel YouTube, semoga berkembang. Bikin konten bareng bunda jalan-jalan melihat alam. Ayo follow, mari subscribe channelku berkembang. Bikin konten bareng bunda anak-anak sambil liburan jalan-jalan, bikin hati tambah riang. Viralistik channel YouTube, semoga berkembang. Amin. Bikin konten bareng liburan jalan-jalan melihat alam. Ayo follow, mari subscribe channel pun berkembang. Ayo subscribe, mari follow channel pun berkembang. Semoga berkembang. Parkirnya? Oh. Bayarin sekarang? Nanti pulangnya ya. Oh, pulangnya ya. Oke. Iya. Ya, sini aja ya. Nah, biar agak adem dikit kan. Halo guys, kita udah sampai di Boas Waterpark Bogor ya. Ini perjalanan kita lagi. Oh, dua tahun, mungkin 2 tahun di sini minimal udah bayar berarti. Nah, ini kita ada voucher undiannya dari tiket tadi ditukerin. Okay. Undiannya dapat apa aja nih? Haji, umroh, sepeda motor, kulkas. Voucher kita apa tuh, Pak? Bulan Juli tanggal 31 ya untuk pengundiannya. Oke, siap dimasukin. Oke, dan siapa sih, Pak? Yang kurus siapa di mana ya?
kasih Pak. Boas Waterpark merupakan salah satu objek wisata air yang terbilang baru di wilayah Kabupaten Bogor. Gorces Asokal Hajar atau yang disingkat dengan Boas merupakan kolam renang mewah tapi murah di Bogor. Kolam renang Gorces ini terletak di Jalan Ateng Sanjaya di daerah Bantar Jaya, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor. Boas Waterpark memiliki 16 kolam renang dengan total luas 3 hektar. Harga tiket masuk Boas Waterpark terbilang cukup murah dan terjangkau. Recommended sekali jika berkunjung ke wilayah Kabupaten Bogor untuk mampir ke Boas Waterpark. Luas lahan keseluruhan di Boas Waterpark sekitar 8 hektar, tidak hanya dijadikan tempat wisata air saja. Di area tersebut juga sedang dibangun sebuah kampus digital Politeknik Digital Boas Indonesia yang bertujuan untuk memberikan pendidikan setara perguruan tinggi dengan biaya yang terjangkau untuk masyarakat sekitar pada umumnya. Sang pemilik memang bercita-cita untuk membangun area pendidikan yang nantinya akan menjadi pusat, terutama di wilayah kota dan Kabupaten Bogor. Untuk saat ini, level pendidikan yang ada di Yayasan Gorces Asokal Hajar adalah dari tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Boas didirikan tahun 2002 di bawah Yayasan Mustahidin Al-Ayubi, dimulai dari sekolah SMK, dilanjut SMA, dan terakhir SMP. Di tahun 2017, Bapak Ketua Yayasan membangun SD Global Garuda Nusantara. Sekolah ini didirikan oleh Yayasan Bi Asokal Hajar sehingga pada tahun 2018 Yayasan Mustahidin Al-Ayubi dan Yayasan Bi Asokal Hajar digabung sehingga menjadi nama Gorces Asokal Hajar atau disingkat dengan Boas. Bapak Mustahidin mendirikan Gorces karena cintanya terhadap dunia kependidikan sangat besar. Beliau ingin sekali ada sekolah yang mewah, memiliki fasilitas lengkap dan juga murah tapi tidak murahan, sehingga semua golongan masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Sehingga sekarang Gorces menjadi sekolah terbesar dan juga memiliki murid paling banyak se-Indonesia. Luar biasa memang pengembangan atau ekspansi dari pemilik yayasan ini. Kang, ini sewa ininya berapa nih? Sewa bannya? Bannya 10 ribuan, yang ban anaknya 50. Oh, yang ban 10 ribuan, yang ban anak 50 ribu. Dengan Pak siapa nih? Pak Abdul. Pak Abdul ya? Iya, yang di sini ya Pak ya, di warung ini. Siap. Ya, terima kasih ya Pak ya infonya. Pada tahun 2017, SMK Taruna Terpadu 1 Gorces mencetak prestasi membanggakan dunia pendidikan khususnya di Bogor. Mereka meraih penghargaan sebagai sekolah unggul dalam mutu dan kualitas pendidikan terbaik dalam ajang karya pendidikan Indonesia yang diberikan oleh Indonesia Achievement Center di Le Meridien Hotel Jakarta. Setelah sukses dengan acara penghargaan Indonesia Most Admired School tahun 2016 di Jakarta, Bali, Surabaya, Medan, dan kota-kota besar lainnya, IAC kembali menggelar penghargaan Anugerah Karya Pendidikan Indonesia 2017. Penghargaan itu merupakan bentuk apresiasi kinerja pendidikan dan penyelenggara pendidikan di Indonesia. Mereka telah meningkatkan prestasi dan peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan kinerja, profesionalisme, dan daya saing. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dadah! Hal serupa terulang lagi di tahun 2020. SMK Taruna Terpadu 1 yang bernaung di bawah Yayasan Gorces Asokal Hajar kembali berhasil meraih penghargaan pada Indonesian Business Professional dan Educational Award 2020. Banyak lagi penghargaan yang sudah diraih oleh unit-unit pendidikan yang bernaung di bawah Yayasan Gorces Asokal Hajar. Di Boas Waterpark sendiri banyak wahana hiburan yang dapat dinikmati oleh masyarakat.
Antusiasme masyarakat dengan adanya wahana hiburan ini sangat luar biasa. Setelah hampir 2 tahun mengalami masa pandemi, masyarakat butuh tempat hiburan yang harganya murah dan bisa dijangkau. Di Boas Waterpark, mereka menemukan apa yang dicari. Itulah sekilas gambaran tentang Boas Indonesia dan Boas Waterpark, area pendidikan yang sekaligus dijadikan tempat wisata air di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya, tetap dengan alur dan prosedur yang berlaku, di mana dibedakan lokasi mana sebagai batas wilayah pendidikan dan lokasi lain lagi sebagai tempat wisata untuk masyarakat. Apa yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh sang pemilik merupakan contoh bagi kita semua bahwa di saat pandemi, pengembangan diri dan pemanfaatan sumber daya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga roda perekonomian tetap berputar sesuai rule-nya. Trampolin adalah alat yang terdiri dari sepotong kain yang kencang dan direnggangkan di atas bingkai baja dengan menggunakan banyak pegas yang melingkar. Orang memantul pada trampolin untuk tujuan rekreasi dan kompetitif. Ada berbagai teori mengenai asal trampolin. Salah satunya adalah bahwa itu adalah permainan yang dimainkan oleh Eskimo di mana mereka akan melemparkan seseorang dalam udara di kulit walrus kencang. Pendapat lain mengatakan bahwa trampolin berasal dari Inggris sebagai sebuah permainan di mana seseorang akan dilemparkan ke udara pada selimut tegang. Komedian pada abad 20 digunakan tempat tidur memantul untuk membuat penonton tertawa mereka. Maaf Kang, Kang, ini untuk trampolin beratnya maksimal berapa Kang? 55 ya, oke. Sejujurnya trampolin ditemukan oleh beberapa pesenam yang memulai sebuah perusahaan menjual trampolin dan menyebut diri mereka trampolin dan gelas. Trampolin dapat menjadi cara yang menyenangkan untuk berolahraga dengan aksesori yang tepat untuk keselamatan seperti pad trampolin. Trampolin di Boas Waterpark Bogor sendiri menjadi salah satu wahana permainan rekreatif yang menyedot cukup banyak perhatian pengunjung untuk sekedar menonton atau bahkan ikut merasakan keseruan permainannya bagi yang masuk dalam kategori berat yang diizinkan. Dengan didampingi oleh operator berpengalaman, permainan yang memacu adrenalin ini sungguh layak untuk dirasakan oleh pengunjung, terutama anak-anak dan remaja. Wahana permainan air di Boas Waterpark Bogor bisa menjadi tempat melepas penat setelah bekerja selama weekday dan ingin bersantai. Refreshing di akhir pekan yang menyenangkan. Kolam renangnya sangat besar dan terdiri dari beberapa macam ukuran, sehingga kita bisa dengan bebas memilih yang cocok. Pemandangan di sekitar lokasi wisata Boas Waterpark Bogor juga sangat indah dan menyegarkan, cocok untuk suasana rileks dan menenangkan. Ada 16 kolam renang luas dan representatif. Dijamin yang suka berenang atau bermain air tidak akan bosan di sini dengan banyaknya macam pilihan tersebut. Anak-anak bisa bermain sepuasnya karena ada juga khusus kolam renang untuk anak. Understand you thought it would last forever. Oh, you.
Bening banget sumpah airnya. Gila. Dan gak bau kaporit sama sekali. Jangan lupa subscribe, like, komen, share. Salah satu wahana favorit adalah wahana kolam ombak, di mana bisa menghasilkan ombak buatan, membuat permainan di air semakin menyenangkan. Pengunjung bisa merasakan sensasi berada di tepi pantai berenang-renang dengan deburan ombak menyerupai aslinya. Selain itu, masih banyak fasilitas lainnya seperti kolam arus, ember tumpah, gazebo, dan lain-lain. Pada jam-jam tertentu ada juga kolam busa, ada juga kolam terapi ikan, macam-macam arena permainan seperti trampolin, flying fox, dan perosotan. Berbagai wahana tersebut bisa digunakan secara gratis tanpa perlu menambah biaya lagi. Ada juga bungalow, gazebo, serta tempat-tempat duduk, cocok untuk bersantai menikmati pemandangan atau bila sedang capek sehabis berenang di kolam renang. Dina, enak banget. Dadah. Halo guys, ikuti terus keseruan kami ya. Kita sekarang lagi ada di kolam ombak Boas Waterpark Bogor. Ini salah satu wahana yang paling favorit di Boas Waterpark Bogor. Selain tempat serta objek-objek wahana bermain, di sini juga dilengkapi sarana maupun fasilitas penunjang seperti masjid, toilet, dan kamar mandi atau kamar bilas yang cukup banyak, tempat parkir yang luas, food court atau kantin dengan ragam pilihan makanan harga sangat terjangkau dan tidak kemahalan. Petugas jaga juga cukup sigap untuk membantu keperluan pengunjung, sehingga semuanya terasa aman dan nyaman. Pak, ini kita mohon infonya Pak. Ya, Pak. Untuk yang kolam ombak ini berapa lama sekali durasinya? Ya, setengah jam sekali Pak. Mulai dari jam 10 sampai jam 11. Jam 11 off dulu, nanti dimulai lagi jam 11.30. Baik. Jam 1 mulai lagi, jam 1 sampai jam 2. Jam 2 istirahat, nanti jam 2 sampai jam 3. Baik. Ini dengan Pak Humaidi ya. Iya, Pak Humaidi yang jaga di sini Pak ya. Iya. Baik. Ini berdua ya dengan rekannya. Ya, ini nanti kita masukin di vlog traveling kita Pak, di family traveling. Ya, terima kasih ya Pak infonya ya, Pak. Selamat bertugas Pak. Bagi anggota keluarga yang membawa anak-anak, tidak perlu khawatir karena akan selalu ada pengawasan dari para petugas jaga tersebut untuk keamanan. Namun untuk keamanan, untuk anak-anak ketika bermain di kolam renang tetap dalam pengawasan orang tua. Hey, what you do when you doing something you not supposed to do? Thinking it's gonna shield the one you love like they bulletproof. Just like Paul Pierce, it's all lie when they know the truth. It's all cry in the end when she leave and you take your juice. Cool. Hey, I'm broken clean, off of beans in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the... What do you do when Captain turns your level to a op? Hey, I'm rolling clean, off of beans. Voices in my head, they tell me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turns your lover to a op? Kita ngantri untuk naik flying fox.
Flying fox merupakan kegiatan meluncur dari tempat tinggi dengan menggunakan seling baja. Kegiatan ini melatih keberanian dan ketegasan dalam mengambil keputusan, karena sekalipun sudah didampingi oleh operator yang handal dan menggunakan alat pengaman yang optimal, peserta akan bertarung dulu dengan rasa takutnya sebelum akhirnya memutuskan untuk melompat. Oke. Umumnya setelah meluncur, sensasinya yang luar biasa membuat kebanyakan peserta ingin mengulanginya lagi. Namanya siapa, Pak? Saya? Bapak Wahyu. Bapak Wahyu. Iya. Yeah. Mantap, Pak. Oke. Ya, selamat datang kembali di channel Viralistik. Nah, ini kita mau tanya-tanya ke pengelola sini. Kang, namanya siapa, Kang? Dengan Mas Udin. Dengan Mas Udin, ya, Kang Udin, ya. Kang Udin, ini nama tempatnya, daerahnya di mana, Kang, ini, Kang? Ini daerah Bantar Jaya, Kecamatan Raja Bungur, Kabupaten Bogor. Oke, ini Boas Waterpark, ya, di Kabupaten Bogor ini, ya. Oke, Kang, ini di Boas Waterpark ini ada apa aja, Kang, di dalamnya, Kang? Fasilitasnya sih, untuk kolam itu ada 16 kolam. 16 kolam, ya. Fasilitasnya ada gazebo, flying fox, sama trampolin, dan juga ada kolam ombaknya yang terbaru. Oh, yang terbaru ya. Kolam ombak, ya. Tadi udah kita cobain ya, semuanya tadi, ya. Iya. Kalau kolam ombak juga tadi ada waktu-waktu khususnya, ya? Ada waktu khususnya. Jadi nggak setiap saat dia bisa di... gelar gitu ombaknya, ya. Oke. Untuk startnya itu kalau weekday itu biasanya dia dua kali putaran ya, jam 11 dan jam 2 siang. Oke. Iya. Tiketnya sekarang juga udah normal kembali, yaitu Rp20.000 untuk di hari weekday, dan weekendnya Rp30.000. Oke, berarti di hari Senin sampai dengan Jumat itu Rp20.000. Untuk hari Sabtu dan Minggu, weekend itu Rp30.000, ya? Iya. Oke, okay. Itu anak-anak dan dewasa, ya, guys? Iya, sama aja. Sama aja. Silahkan mampir ke Boas Waterpark. Parkiran luas. Parkirannya luas. Ini bisa nampung berapa 50-an mobil lebih, nih, ya? Ini luas banget ini parkirannya. Benar. Kapasitas di dalam juga untuk 10.000 orang. Oh, ya. Kapasitas di dalam 10.000. Ya. Ini benar-benar... apa namanya, tempat berenang keluarga yang luar biasa, apa, menyenangkan lah, nyaman. Luasnya 3 hektar untuk area kolamnya aja, 3 hektar. Untuk area kolamnya sendiri 3 hektar, guys. Luas banget ini. Dan dengar-dengar ini masih ada lagi nanti penambahan, pengembangan ya. Benar sekali. Untuk fasilitas-fasilitas lainnya, ya. Walaupun sekarang aja fasilitas penunjangnya ini udah cukup membuat pengunjungnya nyaman, guys. Iya. Jadi kayak toiletnya aja bersih. Bersih. Toiletnya bersih. Petugas kebersihannya di sini juga standby. Petugas untuk keselamatan untuk pengunjung juga banyak di sini. Jadi semuanya pada standby. Dan di sini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore untuk loket. Dari jam 8 pagi sampai jam 4, ya, guys. Itu jadi dipersiapkan segala sesuatunya, diperhitungkan untuk waktunya untuk kesini, ya, karena di sini kalau lagi weekend cepet bener ini di sini ramenya. Jadi gazebo itu penuh. Jadi benar-benar kalau memang mau kesini dari pagi disarankan, iya, guys, biar gazebo dan biar gazebonya dapat. Jadi kayak gazebo itu udah gratis, ya, udah gratis, udah include. Jadi gini, fasilitas di sini termasuk sama sarana permainannya, ya, itu tuh sudah free, ya, sudah include. Jadi tadi kita naik flying fox. Terus misalnya kalau trampolin. Kolam ombak itu udah kita nggak bayar lagi. Jadi semuanya sudah include di tiket masuk tadi, ya. Iya. Oke. Dan untuk yang parkiran,
Untuk mobil 5.000 ya? 5.000 rupiah sampai pulang. Sampai pulang. Untuk motor berapa? Motor 2.000 rupiah aja. Motor 2.000 rupiah aja. Murah di meriah. Sini murah meriah guys. Ya, murahnya di parkiran, meriahnya di dalam. Nah itu jadi, dia. Ya. Itu nanti kata-katanya itu kita tak itu nanti. Luar biasa ini. Recommended nih. Ini apa itu tadi nih barusan nih? Ini armada untuk antar jemput namanya untuk warawiri. Itu ya, yang armada odong, itu ya. Odong. Itu sampai mana itu, Kang? Dari depan sampai ke dalam. Dari okay, depan sampai dalam ya. Oh, ya, pas depan jalan utama tadi benar, ya. Pintu masuk. Pintu ya. Masuk sana ya, sampai di sini nanti ada armada jemputannya yang itu tuh yang warna hijau itu. Nah, itu. Oke, nah ini parkirannya. Wah, mungkin segitu aja dulu ya, Kang ya. Nanti cek aja nanti channel YouTube Viralistik, Kang. Iya, jangan lupa Viralistik. Jangan lupa subscribe, like, and share. Okay. Terima okay, kasih. Oke, okay, ini rekan-rekannya dong, ayo say hello dong. Say hello. Terima kasih. Ya, Kang siapa tadi? Iya, Pak. Kang sama? Dengan saya Kang Udin. Kang Udin, ya. Kang Udin, terima kasih ya, Kang. Sudah memberikan keterangan tentang tempat ini. Nanti kita berjumpa kembali di konten-konten selanjutnya. Semoga semuanya puas. Dan siap. Oke, okay, guys. Tuh, dengerin ya. Recommended sekali tempatnya. Oke, okay, sampai berjumpa kembali. Mari.